السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل العلماء بشرف العز والصفا وأشرق قلوبهم وعقولهم بأنوار البهاء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء ومرآة الأولياء وينبوع علوم العلماء ومعتمد فتوح الأولياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء والتابعين لهم بإحسان تركوا لنا معارفهم وتراثهم الغراء والثراء اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية والفتوحات الإلهية والواردات الاختصاصية وبلغنا رتبة الإحسان وحلاوة الإيمان والحمد لله رب العالمين حضرة المحترمين فرع العلماء وبالخصوص مربي روحنا رموك هجي نور الهدى جزولي طول الله أمره وحسن حاله wa naffa'a ilma wa para masyayikh yang saya hormati sangat banyak wabil khusus wakil rais PBNU yang baru saja memberikan tausiah kepada kita semua al mukarram romo Kei haji anwar iskandar al mukarram profesor doktor Kei haji said aqil siraj Kiai Haji Ali Mashhuri, Kiai Subhan Makmun dan juga para habaib Al Habib Idrus dan juga Habib Zain, ya, Habib, Zain. Habib Zain Baharun. Ini saya apa ini ya? dipaksa apa ini dipaksa ini kalau bahasa Bantennya diplekodo bahaya ya. oleh Mbah Yai Anwar untuk memberikan apa sepatah dua patah kata saya tidak berani di samping saya ini banyak ulama besar jibal tapi saya tadi mendengar saat di kamar oleh Mbah Yai Huda beliau cerita tentang pentingnya pesantren-pesantren terutama di tanah Jawa, terutama di Kediri ini. Karena memang harus diakui Indonesia khususnya tanah Jawa dianugerahi Allah Subhanahu wa taala banyaknya pesantren dan banyaknya ulama-ulama rabbaniyin yang istiqomah mengajar seperti Mbah Yai Nurul Huda Jazuli ini. Persis seperti yang dikatakan oleh Mbah Yaya Anwar Iskandar, orang seperti saya ini ya jadi kiai karena dilantik jadi pengurus PBNU. Mungkin kalau tidak jadi pengurus PBNU ya tidak dipanggil kiai. Karenanya, saya sungguh-sungguh merasa bahagia hari ini ditugaskan oleh PBNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk datang kemari menyampaikan salam hormat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Romo Yainur Huda Jazuli dan amanatnya tadi sudah saya sampaikan kepada beliau di dalam kamar bagi kami bagi Nahdlatul Ulama bagi NU. Insyaallah pesantren Al-Falah ini adalah pesantren yang sangat penting. Saking pentingnya tadi saya sempat di jalan itu berpikir membuat arjuzah. Ya. Sebuah kosidah yang nanti terakhir menyebut Pondok Al-Falah. Saya tidak akan panjang-panjang, saya akan membaca arjuzah ini saja. الحمد لله الذي قد أنجب معهد علم مرشدا ومنجبا ربانيا من له خشية كذا ذا حكمة من أهل ذكر فأخذا ثم الصلاة والسلام سرمدا على محمد ومن به اقتدى وآله وصحبه وحزبه فبخت من يحبهم لأجله وبعد فالجوا عظيم الشان بكثرة المعهد والرباني فالبنكالان بالخليل ذو الآثر وجمبان بهاشم قد اشتهر وبنتان Dna wawi ahmasi wapacitan mashurun bittari. Iihsanu jam pesil ke diri syarihun Min hajaa biddinafi na qorihun. Abdul Karim Sif Hubil Muasisi Lirboyona Ka Akbaril Majalisi Thummal Falahu Tabtahi tulabahu Nahbatuna Wa Sha'buna Akhlaqahu مرب روح نزول راضية بانهم ذو أدب مقوية عسى عسى بهم يجمعون المولى غدا عسى بهم يجمعون المولى غدا Asabihim yajma'una al-mawla ghada Wal-mu'minina ma'habi bil-muqtada Niki nah, santri semua, tidak usah saya terjemahkan Wallahul muwafiqi laqwa mit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh